Well, ini adalah video tentang Jogja. Melihat letak dan penataan kota, kita tahu alasan mengapa kota ini disebut daerah istimewa. Karena apa yang ada di dalamnya tidak cukup selesai dibahas dalam 1-2 kalimat saja. Setiap bangunan, ornamen, gang-gang kecil, rasanya punya kisah panjang untuk diceritakan. Seperti hari itu, saat aku menyusuri jalanan di wilayah kota gede, bersama teman-temanku. Hal-hal yang kulihat, suasana yang dirasakan, membuatku menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kubuat di kepalaku sendiri tentang kota ini. Aku suka melakukannya. Aku mau melakukan ini lagi lain kali. Video klip mengejar matahari. Jogja dan manusia di dalamnya. Entah mereka penghuni tetap, warga pindahan, atau yang menumpang lewat, aku cukup nyaman berada di antaranya. Kota ini rasanya kecil sehingga tidak sulit menjumpai wajah yang sama di kesempatan berbeda. Bersosialisasi seperti hanya semudah bernapas. Sebagian orang berpendapat, sebuah kota memiliki kecenderungan membentuk kebiasaan dan gaya hidup manusia di dalamnya. Kita tahu bahwa Yogyakarta adalah kota pelajar. Entah sebutan itu masih berlaku sampai sekarang atau tidak, yang pasti, aku cukup menikmati banyak hal yang kutemukan di sini. Perpustakaan, toko buku dengan kafe kecil, aku senang pergi ke sana. Rasanya seperti tidak pernah kehabisan tempat untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Terlepas dari kebiasaan atau gaya hidup apapun yang kita coba di sebuah kota, semoga kita selalu mindful terhadap banyak hal dan mengambil manfaatnya.
hari itu di Pasar Ngasem, mengantri wingko dan bakpia yang dimasak di depan mata. Aku suka berkunjung ke pasar di setiap kota. Pasar seperti halnya pondasi kehidupan warga. Disinilah tempat semua kebutuhan manusia berada. Banyak hal yang belum kucoba. Banyak wajah ramah yang senyumnya perlu kubalas. Ada banyak alasan mengapa aku di sini. Tapi nomor satunya adalah jajan dan makan. Tanpa sengaja, aku juga menemukan kedai kopi tiam lewat postingan seseorang di internet. Entah mengapa, menurutku ini menarik. Aku biasanya cuma melakukan kegiatan minum kopi ini di daerah-daerah Melayu. Tapi kali ini, di Yogyakarta, sesuatu yang baru. Sadar kalau kota ini memiliki keanekaragaman. Di hari yang lain, aku mencoba sarapan khas Amerika, Egg Benedict, di salah satu warung kecil di daerah Prawiro Taman. Oh, I love this city. Berkunjung ke Art Jog, aku sadar bahwa ya, Jogja punya banyak ruang dan tempat untuk karya-karya seni. Seolah mengerti bahwa ini adalah kebutuhan para penduduknya. Kebutuhan seni. Diadakan secara rutin, aku sangat mensyukuri kesempatan-kesempatan ini. Ada yang bilang, kota ini adalah tempat untuk mereka yang ingin hidup bersantai. Slow living. Jauh dari huru-hara kota. Kataku, tidak juga. Semua tergantung cerita hidup setiap orang dan apa yang mereka cari di hidupnya. Tempo hidup apapun yang dijalani, kita tetap bisa meromantisasi hal-hal yang kita lakukan setiap harinya. Sesederhana duduk dan membaca buku di kedai kopi di akhir pekan setelah lelah bekerja. Minum kopi dan makan kek kesukaan. Mengunjungi tempat baru yang selalu ingin dicoba, mungkin sambil mengajak beberapa orang teman dan makan berbarengan. Atau menyaksikan matahari terbenam di tempat dengan hanya sedikit orang di sana. Back the layers of the part I've been playing for you. Used to be so easy. Atau kembali lagi ke awal. Now I get queasy when things start going wrong.
And in this life we all know that the starting is the hardest part. Do you believe me? Or even see me as I fall apart? Istimewanya kota ini mungkin tidak hanya tampak pada apa yang ada di kota. Minggir sedikit, kita bisa melihat sesuatu yang lebih besar, yang lebih indah. Dan mungkin tidak ada yang seperti ini di tempat lainnya. Mungkin hanya ada di sini. Watching from the sides as you go through life with wonder in your eyes. Wonder how you do it. Try not to lose it. Just hold on. You. Aku tidak mau terlalu meromantisasi sebuah kota, tapi sebanyak apapun perbandingan yang kubuat di kepala, meski kota ini tidak selalu menang, tapi kota ini punya tempat khusus di hati beberapa orang. Mungkin hatiku juga.